Silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, kali ini saya akan membahas sebuah motor dari Yamaha, yaitu Yamaha Prigo 125cc ya. Oke, banyak bahasan ya tentang Prigo, banyak yang bertanya juga apakah Prigo aman ya, karena tangkinya ada di bawah, apakah aman dari benturan atau air hujan yang bisa mengakibatkan karat. Oke, nanti saya akan tunjukin terakhir ya. Oke, sebagaimana kita ketahui, Yamaha Prigo menggunakan mesin satu silinder ya, 125cc. Ini dengan kekuatan 7 kW di 8000 RPM ya, dan torsi 9,5 Nm di 5500 RPM. Yamaha Prigo ini juga memiliki kelebihan, yaitu tangkinya ada di bawah ya. Jadi isi bensinnya tidak perlu turun dari motor ya saat beli bensin di SPBU. Dan ini juga mengakibatkan bahwa Yamaha Prigo memiliki bagasi yang sangat luas, yaitu 25 liter ya. Bahkan lebih besar bagasinya dari Yamaha NMAX ya, yang cuma 24 liter. Oke, kita lihat dari bawahnya. Ditutup koper yang sangat tebal ya, kelihatan kokoh ya. Ini adalah gambar dari tangki Yamaha Prigo tersebut ya. Jadi model ini memperlihatkan bahwa ada sasis yang mengelilingi tangki, yaitu juga ada plat ya, yang ada bautnya di bawahnya ya. Jadi ini melindungi bukan dari benturan samping saja, tapi juga dari bawah ya. Jadi polisi tidur pun masih aman ya. Sasis yang kelihatan kokoh seperti itu setidaknya bisa melindungi ya tangki yang ada di bawah. Juga ketakutan antar dengan karat ya. Kayaknya plat yang dibuat untuk tangki ini juga sangat tebal dan dilapisi anti karat ya. Oke, jadi begitulah penjelasan tentang tangki Yamaha Prigo yang ada di bawah ya. Semoga berguna. Oke, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa dukung dengan klik subscribe ya. Terima kasih.